yang di ketuai langsung oleh Ustaz Ika. Di mana organisasi kami ini yang bernama FDMA. Organisasi kami ini bertujuan untuk membantu umat. Kami membantu umat untuk mensejahterakan umat, terutama kaum duafa. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kami dalam waktu dekat ini ada program untuk memberi makanan atau santunan untuk kaum duafa. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengumumkan bahwa kami membutuhkan donasi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memberikan donasi, yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan umat, bisa hubungi kami. Donasi yang kami terima bisa berupa beras, bisa berupa uang tunai, dan juga pakaian layak pakai. Nah, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di rumahnya kelebihan pakaian yang tidak dipakai, bingung mau dikasihkan kemana, bisa didonasikan kepada kami, Bu. Insya Allah akan kami pergunakan untuk keperluan umat. Insya Allah akan kami pergunakan keperluan umat. Baik, satu lagi. Satu lagi, kami juga menjual produk, bapak-bapak, ibu-ibu. Produk yang kami jualkan, insya Allah sebagian dari keuntungannya akan kami donasikan. Akan kami donasikan untuk membantu saudara-saudara kita selama sesama muslim. Untuk produk-produk kami bisa dilihat di luar nanti, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan untuk acara malam ini akan kami tayangkan dan kami dokumentasikan, nanti akan dimasukkan ke YouTube channelnya Ustaz Tiga. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melihat program kami, santunan-santunan yang akan kami berikan nanti, bisa langsung lihat di channel YouTube kami, yaitu Ustaz Tiga Channel. Bisa dilihat langsung di YouTube. Baik Pak, terima kasih Ustaz atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai ceramahnya, jadi saya minta waktunya sebentar sedikit sebelum kita mulai acara ini. Jadi meneruskan daripada pembicaraan dari tim kami tersebut, bahwa Bapak Ibu sekalian yang bersedia untuk menafkahkan katanya walaupun itu 500 perak ataupun 1000 perak, maka kami membuka ya untuk menyalurkan kepada kaum duafa. Jadi sebelum kita mulai, boleh tim kami ini sudah siap untuk mengelilingkan kardus nanti. Berapapun yang ada di kantong bapak kami terima, di kantong ibu kami terima, dan kami akan salurkan kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita mengaku umat Nabi, harus risau terhadap umat Nabi yang lain. Kita nanti bicara iman tinggi-tinggi, tapi saudara kita dapurnya tak berasa, zalim juga Pak. Nah, boleh silakan Ustaz Tiki sama Ustaz Firdaus untuk keliling sebentar masuk ke dalam sebelum kita mulai acara inti ini. Ingat Pak, dalam Al-Quran dikatakan manja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Bu, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, niscaya Allah akan balas minimal dengan 10 kebaikan. Dalam ayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bilang dengan syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzi la yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka kalau satu yang terkeluarkan, Allah akan balas menjadi 7 yang dikeluarkan, Allah balas lagi menjadi tiap-tiap tangga yang menjadi 100. Dan Allah terus lipat gandakan. Tidak akan pernah miskin ketika kita membantu menginfakkan harta kita di jalan Allah. Jika kehidupan kita ingin dibantu oleh Allah, maka bantulah agama Allah. Intan surullaha yang surku kuisafi adamaku. Nah, tolonglah agama Allah, maka Allah akan tolong kehidupan kita dan akan mengokohkan kaki-kaki kita. Maka ini nanti akan kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu makan sehari, makan sehari tidak. Kita donasikan nanti baju-baju bekas bapak ibu, kerudung-kerudung, jilbab-jilbab,
atau mungkin ada pakaian-pakaian yang layak pakai, kita akan berikan kepada orang-orang yang mampu apa yang berhak menerimanya. Kemudian ketika nanti ada mungkin bencana alam dan lain sebagainya, kita akan berikan. Dan kita akan mengadakan program setiap hari Jumat nanti, yaitu menyebarkan nasi bungkus kepada kaum duafa. Nah, maka mari sama-sama kita bantu agama Allah ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai masuk di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan islamiyatan min rabbil masyriq wal maghrib. Wa yaj'alu min baini suddi wat tarabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya juga masih belum semangat. Kelihatannya Pak Imam nak dikasih pantun dulu Pak Imam, boleh ya? Siap dengan pantunnya ya Pak ya. Burung bala, burung merpati. Cakap gitu lah. Burung bala, burung merpati. Indah dilihat menawan hati. Jawablah salam sepenuh hati. Jawablah salam sebelum hati. Nanti terakhir bilang amin ya. Mudah-mudahan dapat ridho ilahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh izin Pak Imam, tuan-tuan guru, Buya semuanya. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus syiddi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Al-Mukarram wal-Muhtarram yang sama-sama hadirin para ulama, habaib, tuan guru, buya, kemudian orang-orang tua, RT, RW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kami cintai adik-adik generasi Islam yang insya Allah menjadi generasi Islam yang kuat. Amin ya Rabbal Alamin, yang kuat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Saya senang melihat adik-adik tadi melantunkan Asmaul Husna dan melantunkan selawat cerita tentang kisah sang Rasul. Nah, ini menandakan bahwa insya Allah anak-anak cucu keturunan kita Bapak Ibu, mereka mencintai Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita juga yang mendengarkan selawat mereka menambah mahabbah, memupuk kecintaan kepada Rasul kita tercinta. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati juga ketua pemuda, lupa pula sampai ketua pemuda pemudi yang ada di dusun sini. Kemudian sama-sama kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tahu yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan tahabus bi nikmat, alhamdulillah.
kita dapat merayakan daripada hari besar Islam yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rasa syukur yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin mungkin kita ada yang mengadakan, ada yang tidak, tapi yang mengadakan dalam keadaan was-was. Betul tidak? Karena ada apa? COVID-19 atau Corona. Dapat kok, sekarang kita harus tetap prokes, jaga prokesnya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Boleh kita mencegah, tapi jangan terlalu ketakutan. Jangan terlalu ketakutan. Karena hakikatnya kematian milik Allah, kehidupan milik Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah, Allah yang memberikan kita kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar tahu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi jangan gara-gara ada COVID, ada yang namanya fitnah akhir zaman menyuruhkan kita untuk beribadah, terutama merayakan hari besar Islam ataupun ibadah sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dengan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan adanya kehidupan ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka dengan mensyukuri nikmat kehidupan kita ini, caranya adalah terus kita meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pupuk terus dengan bagaimana caranya hadir dalam taklim-taklim seperti ini. Ini sebenarnya taklim. Taklim setiap tahun kita adakan memperingati Maulid Nabi. Ini adalah taklim supaya apa? Belajar mengenal agar kita cinta kepada Nabi kita. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kita, Pak? Kalau tidak kita kenalkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, betul? Bagaimana rasa cinta kita terus bertambah kepada Rasulullah sementara kita belum kenal, Pak? Bagaimana sejarahnya Rasulullah? Mungkin dari tahun ke tahun, dari kita kecil sampai besar, selalu kita mendengarkan, menyimak daripada bacaan Maulid Nabi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudahkah kita mengambil hakikat daripada peristiwa Maulid Nabi ini? Malam ini, kali ini saya akan menyampaikan dengan cara yang berbeda daripada asatidz ustadz-ustadz yang telah banyak menyampaikan Maulid Nabi. Kalau ustadz-ustadz yang lain menyampaikan sejarah mulai dari tanggal lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, kali ini saya akan membahas tentang hakikat daripada Maulid Nabi. Siap dengar Bapak Ibu? Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Yakin? Yakin. Kalau sudah siap dan yakin, nanti jangan ada yang sakit hati kalau saya sampaikan hakikatnya. Siap? Ya. Nah, sudah komitmen dari awal. Nanti saya sampaikan, tiba-tiba ada yang tersinggung keluar tak selesai taklimnya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Bapak Ibu, tetaplah duduk di tempat Bapak Ibu sekalian. Jangan beranjak, karena kalau ibu bapak keluar sebelum selesai ini acara, maka tidak ada pengguguran dosa bagi kita. Tapi kalau ibu bapak duduk sampai selesai, sampai doa kifaratul majlis, maka nanti selesai dari majlis ini Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin. Mana dalilnya Pak Ustaz? Saya sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yas'aluna kitaballah wa yatanarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaa'ikah wa dzakarallahu mimman 'indah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang berkumpul dalam majelis-majelis di rumah-rumahnya Allah, kemudian mereka yatadarusuna bainahum, mengulang-ulang di antara mereka yatadarusuna tadarus. Biasanya kalau bulan Ramadan kita tahu kata-kata tadarus. Tadarus itu sebenarnya artinya mengulang-ulang. Mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang kebesaran Allah di masjid-masjid.
kasihnya Allah, di rumah-rumahnya Allah. Mengulang-ulang ayat-ayat Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini sementara, kehidupan akhiratlah yang selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan kekal. Nah, siapa saja yang saling mengingatkan kepada mereka yang duduk dalam majlis-majlis taklim seperti ini, apa yang Allah janjikan? Illa nazalat alaihi sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Bahwa siapa murahmah, Allah cucurin rahmat orang yang duduk dalam taklim sampai selesai, tidak beranjak dari tempat duduknya. Wakafat humul malaika, orang yang duduk taklim seperti ini sampai selesai akan dikelilingi para malaikat. Bahkan dikatakan dalam asbabun wurud yang hadis ini, mereka duduk malaikat itu di sekitar kita bersaf-saf hingga arsy-Nya Allah. Di mana saja ada pembicaraan tentang kebesaran Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, Allah utus malaikat khusus untuk duduk di antara kita bersaf-saf sampai arsy-Nya Allah. Tapi kita tidak bisa lihat. Nah, maka dulu dalam majlis ini ada keutamaannya, ada keuntungannya. Kemudian malaikat-malaikat yang diperintahkan duduk bersama kita bersaf-saf, terus mendoakan kita selama kita duduk sampai ditutupnya dengan kifaratul majlis. Apa doa malaikat? Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah. Terus sampai selesai lagi. Maka tetaplah duduk di tempat ibu bapak masing-masiang. Siap insyaAllah? Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmat. Ada satu nikmat yang paling besar Bapak Ibu, nikmat iman. Nikmat iman. Kalau bukanlah karena nikmat iman, pasti Bapak Ibu tidak akan mampu melangkahkan kaki Bapak Ibu, mengayunkan tangan Bapak Ibu ke Masjid Raudhatul Jannah ini, insyaallah berkuasa, tidak akan mampu. Ini semua karena iman. Kalau bukan karena iman, tidak akan terpanggil. Dan orang-orang yang hadir dalam masjid ini sekarang adalah orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu ini pilihan Allah. Berapa banyak Bu? Oh Bu, berapa banyak di luar sana yang lebih sehat dari Ibu? Mungkin tidak kena asam urat, tapi Ibu adalah asam urat, ya kan? Dia sudah berangkat karena dia dipilih oleh Allah. Ibu sakit-sakit, mungkin ada yang pusing, ada yang kena asam urat, sakit, rematik, tapi Ibu sempatkan, Bapak sempatkan hadir di sini. Nah, ini adalah termasuk nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah. Nikmat iman yang paling tertinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada nikmat iman. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan turunkan, utuskan 124.000 jumlah nabi ke muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk perkara iman. Allah utus Nabi Adam dan seterusnya. Banyak yang ikut umatnya setelah meninggal mati nabinya, kemudian mereka tersesat kembali terus sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara iman inilah sehingga Allah ciptakan alam semesta ini. Maka marilah kita menjaga iman kita dengan cara memupuk iman itu tersendiri dengan beribadah, baik ibadah yang makdoh ataupun ibadah yang khoyur makdoh. Nah, sekarang ini kita sedang beribadah khoyur makdoh, maka terus akan dipupuk keimanan di kita. Maka dikatakan al-imanu yazidu bittaqah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka insyaallah kalau duduk di dalam majelis seperti ini, iman kita akan meningkat karena kita sedang dalam ketaatan. Tapi kalau jarang duduk dalam majelis, jarang ke masjid, jarang berkumpul dengan orang-orang beriman, maka terus kita akan melakukan kemaksiatan. Kalau duduk sendiri di rumah atau nongkrong-nongkrong di kos tamlih, pasti ceritanya kalau tidak cerita aib, cerita loka. Betul tidak Pak? Cerita dunia. Kalau ibu-ibu lah ngumpul di bawah pohon jambu, apa ceritanya? Nah, itu cerita harta, cerita makan, cerita jabatan, cerita keakuan diri. Tapi
tetapi di sini kita berkumpul bercerita tentang kehebatan Allah, cerita tentang bagaimana keputusan Allah. Nah, inilah nilai yang luar biasa yang kita amalkan di hadapan Allah. Maka bukan sia-sia kita duduk di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari mungkin di tempat kerja, di tempat tetangga kita duduk, kita cerita tentang dunia, harta dan lain sebagainya. Hari ini kita cerita kebesaran Allah. Tinggalkan dunia ini. Karena dunia ini adalah perkara yang sebentar, tetapi menentukan kita selama-lamanya di akhirat. Bukan berarti dunia ini tidak boleh kita cari, Bapak Ibu, tidak boleh kita kumpulkan, boleh, tapi jangan kita jadikan maksud kehidupan kita. Jangan dijadikan maksud kehidupan kita. Maka dunia digenggam saja, dunia di tangan, jangan di hati kita. Kalau sampai dunia diletakkan dalam hati kita, ini yang sangat bahaya. Menjadikan maksud dan tujuan hidupnya hanya dunia, dunia, dan dunia. Kurang, tidak cukup. Sibuk terus tiada henti. Akhirnya menjadi manusia yang rugi, tiada untungnya. Ketinggalan, mengejar dunia, akhiratnya tinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia pasti cukup. Nah, itu rumusnya. Hari ini, Bapak Ibu, banyak saudara kaum muslimin, kaum muslimat meletakkan agama itu salah. Agamanya diletakkan di genggamannya, sementara hartanya diletakkan dalam hatinya, dijunjung di atas kepalanya. Sehingga kalau dunianya lagi berat, dunianya lagi repot, harga sawit turun, kain turun, ya lagi pusing, dilepasnya ibadahnya. Ah, nantilah sholat. Diundur-undur waktunya. Ah, nantilah. Nanti, entar besok. Itu karena orientasi kehidupannya hanya dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya, silakan kaya, bahkan sekaya Raja Sulaiman alaihissalam. Tapi jadikan harta kita menjadi sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajarkan di dalam Allah. Harta yang disimpan-simpan hanya menjadi rebutan. Harta yang kita makan hanya menjadi kotoran, tetapi harta yang kita infakkan, Bapak Ibu, akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Maka dunia ini jangan terlalu kita genggam erat-erat. Kapan harus dilepasnya kita lepas, kapan harus digenggamnya digenggam, tapi jangan erat-erat. Dunia ini boleh diulur-ulur, boleh. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, loh, ada hadis katanya bahwa kejarlah dunia secepat mungkin, sampai akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhirat sekali mati. Betul, maksud dari mana hadis ini, ikmalul dunia ka'annaka ta'ishu abada, kerjakanlah amal dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu boleh diulur-ulur dunia itu, bukan disegerakan. Dunia itu boleh diulur-ulur, ada lokak dan hilang dulu, utamakan dulu sholat. Maksudnya gitu. Ah, ntar lagi mau hujan nih, padahal azan sudah berkumandang. Nah, diungkap dulu apa sholat ini? Ayo pilih mana itu, Ibu? Bapak Ibu, biasanya pilih diungkap dulu, betul ya? Nah, ini kita diuji, dipertemukan dengan dua kesimpangan, mana yang lebih kita utamakan. Maka rata-rata kita cenderung kepada dunia. Nanti sio-sio kalau Ustaz capek-capek seharian saya beres karena hujan, sio-sio capek, dia rela tinggalkan Allah demi karetnya, dia rela menyembah karetnya daripada menyembah Tuhannya. Itu adalah rata-rata fenomena di lapangan yang kita temukan. Bahkan pagi-pagi belum sholat subuh, lah berangkat ke kebun, lah nyembah pohon karet. Ada macam itu di sini, Bu? Ada, Pak? Insya Allah tidak, tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Bapak Ibu yang dengan Allah, bagaimana kita mau dibukakan makan Allah? Bagaimana kita mau dihidupkan Allah? Bagaimana Allah ingin tolong kita kalau kita tidak utamakan Allah? Utamakan Allah, Allah akan utamakan kita. Pentingkan Allah, dudukkan Allah, maka Allah akan pentingkan
Tetapi kalau sudah minta minta sok, jangan harap datang pertolongan Allah. Oke, mungkin harta kita banyak, bertambah banyak, tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya, hanya jadi kutil, jadi bisu, jadi kotoran, jadi darah kotor. Maka kepada ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, perlu kita sama-sama renungkan bahwa Allah lah segala jalannya. Allah lah tempat kita bersandar. Allah lah tempat kita mengadu. Allah lah tempat kita mengadu dari segala macam masalah. Jangan pernah bersandar mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena yang mendatangkan manfaat Allah, yang mendatangkan bahaya atau mudarat Allah, yang mencukupkan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang membuat peluang-peluang rezeki adalah Allah. Kenapa hari ini kita mengejar-ngejar tuan-tuan dunia daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta? Mengapa hari ini kita masih terus mengejar-ngejar atau patuh pada tuan-tuan dunia daripada Tuhan yang menciptakan dunia? Karena iman kita keluar dari dalam hati kita bahwa hubur dunia rasul kulit kita, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Terlalu terobsesi terhadap dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Boleh kita miliki, tapi jangan kita cintai. Itulah dunia. Maka kepada Arab mengatakan dari opus umur dunia, cinta itu adalah racun dunia. Wagatim minan nasi majnun bil-hubbi. Terbanyak atau kebanyakan daripada manusia tergila-gila oleh cinta terhadap dunia. Wadawa'uhu hubbillah. Dan obat daripada cinta terhadap dunia adalah mencintai Allah. Allah. Artinya apa? Dudukan Allah, utamakan Allah. Pasti Allah dudukan kita. Bu. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba di TV ada sinetron kesukaan ibu. Cerita lagi seru-seru. Mana yang ibu dudukan? Jujur. Terlupa. Masih bagus, masih ada dagingnya di sini lagi. Padahal di masjid sudah mengajak kita untuk kenal, tapi kita masih baik. Nanti dulu lah sambil kita nganduk mau wudhu lewat ini. Ada nggak macam itu di sini kok? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada yang aku. Nah inilah fenomena yang kita kadang-kadang asyik gitu dengan kesibukan-kesibukan yang melalaikan kita. Lupa dengan yang mencukupkan kita, yang menghidupkan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rajinlah kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, minal mahdi ila dahdi. Dari buaya sampai yang lahat. Jangan merasa puas, Bapak Ibu. Saya sudah berangkat haji itu, sudah mau belajar lagi ilmu agama. Jangan. Jangan merasa puas, saya pernah sekolah di pesantren, saya pernah jadi qori nasional, qori nah. Jangan puas. Karena yang Allah lihat itu bukan itu. Yang Allah lihat adalah mujahadah, kesungguh-sungguhan kita. Dalam apa? Dalam mengorbankan pikir kita, waktu kita, perasaan kita, diri kita, harta kita untuk jalan Allah. Itu yang Allah pandang. Jadi yang Allah pandang itu bukan jumlahnya, tetapi yang Allah pandang adalah bagaimana kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, walaupun itu hanya sedikit. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, akhlis dinaka yakfika al-amal. Ikhlaslah engkau dalam beramal, amal yang sedikit mampu memasukkan kamu di dalam surga. Hari ini kita banyak yang anak-anak, ya. Nampaknya dia ahli sedekah, ya. Tapi dimungkinkan, ini saya yang paling banyak bantu masjid, saya yang paling banyak bantu madrasah. Walaupun ceritanya kita berdua baik, kau yang jangan cerita sama orang sama baik itu waktu. Nah, jangan jadi orang yang muflis nanti, jadi orang yang merugi. Banyak amalnya di dunia, tapi nanti di akhirat kosong, nol, tidak ada apa-apa. Sembunyikan amal-amal kita. Kalaupun ingin kita ceritakan niatnya lillah, benar-benar memotivasi dia, maka dia Bapak Ibu.
menceritakan amal-amal kebaikan. Sebelum kita mengamalkan apapun lah, istighfar. Maka sifat orang beriman itu istighfar sebelum beramal, istighfar ketika beramal, istighfar setelah beramal. Supaya apa? Supaya amal yang diceritakannya, supaya amal yang didakwakannya, supaya amal yang dikerjakannya itu tadi tidak sia-sia. Beristighfar. Makanya sebelum kita memulai segala sesuatu itu, mulailah dengan istighfar, mohon ampun. Karena dengan istighfar itu, Bapak Ibu, selain menolong kita di dunia, dia akan menolong kita di akhir. Bahkan Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk beristighfar, untuk berdoa. Fastaghfiru kata Allah. Maka beristighfarlah. Bapak, jangan lupa. Sehari semalam minimal kita beristighfar 100 di pagi hari, 100 di petang hari. Karena Rasulullah dalam setiap hari itu mohon ampun 100 kali kepada Allah. Yaitu dengan beristighfar. Istighfar itu macam mana Pak Ustaz? Yang Bapak Ibu tahu baik. Astagfirullahaladzim. Boleh. Itu paling pendek. Jangan disingkat lagi Bu. Astaga. Jangan. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Pak ya, boleh ditambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa yang panjang silakan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfarnya sayyidunamu Nabi Ya. Marilah kita tingkatkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Masjid Raudhatul Jannah. Ayo kita cintai Rasulullah dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya dan jangan lupa bersolawat. Kemudian di dalam sebuah makom hadis yang derajatnya hasan, barang siapa yang bersolawat di hari Jumat setelah salat asar dengan bunyi atau sidah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Aku jika dia manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Dia bisa saja hadir di sekeliling kita, bisa saja dia mendengarkan di sekeliling kita Rasulullah, karena kita sedang membicarakannya. Gimana Pak? Biasanya kalau kita dirasain seseorang, diceritakan oleh seseorang, apa yang kita bawa? Rasakan. Kadang aku mendenging kupingnya. Kalau enggak, kalau orang Jawa bilang, pegang air itu diceritain seseorang, jatuh. Nah itu. Begitu juga kita sedang menceritakan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan didengar oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Bismillah wa bihamdihi.
Terima kasih.